Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman dari Indonesia, Malaysia, dan Sabang sampai Merauke. Siapapun kalian menonton video ini, saya harap hal kalian sehat dan baik-baik saja. Dan beberapa hari ini aku selalu mereak dari video-video negara tetangga kita, yaitu dari negara Malaysia. Dan ketepatan ada beberapa orang yang DM aku melalui Instagram. Dia meminta aku react, yaitu lagu salah satu dari Aceh. Dia meminta aku react, bro, kamu kan dari Aceh gitu kan. Kamu kan dari Aceh, tolong kamu react di channel kamu salah satu lagu favorit kamu yang ada di Aceh atau lagu yang memang kamu suka, katanya gitu. Jadi aku mengambil video dari Rafli Kande, Anak Yatim. Jadi videonya itu kita bernostalgia yang mana tsunami Aceh tahun 2004 tanggal 26 Desember. Jadi aku rekomendasikan untuk react video ini. So, jadi langsung aja kita lihat videonya. 3, 2, 1, mulai. Boom. Jadi video ini mewakili seluruh rakyat Aceh di dalam video ini, coy, ya. Seluruh rakyat Aceh merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang ada di dalam video ini, termasuk aku gitu. Tunggu sebentar teman-teman. Jadi baru sebentar aja aku udah merasakan seperti apa yang dirasakan mereka gitu kan. Terus terang kalau mengingat masa itu, aku sungguh merasa tersayat hati aku, coy, serius. Jadi ini, wow, sampai merinding aku gila. Jadi sebenarnya lagunya ini khususnya untuk peperangan, yang mana dulu peperangan yang ada di Aceh gitu ya. Seorang anak yang kehilangan ayah tanpa jejak, tanpa tahu arah di mana kubur dan letak seorang ayah gitu. Jadi lagunya ini disimpulkan kita ambil dengan video yang hal yang seperti ini gitu. Karena kebanyakan anak-anak yang masih kecil kehilangan ayah, ibu, dan termasuk keluarga-keluarganya gitu. Yuk kita lanjut lagi. Di sabah tempat tempatmu itu goncangan sangat keras, coy, serius. Jangan lupa doa.
Oke, okay, cuy. Dan ya video sudah habis. Sepanjang video aku merasa seperti apa yang mereka rasakan. Karena di tahun yang itu, di tahun yang lalu ya, tahun 2004 yang lalu, aku masih kanak-kanak, cuy, masih kecil. Di situ keluarga dan saudara-saudara yang ada di Aceh besar itu tertimpa dengan tsunami yang Allah berikan, yang Allah turunkan. So, jadi kenapa aku mengambil video ini? Supaya kita bisa sama-sama mengambil iktibar di dalam video ini. Mari kita perbaiki diri kita. Ya, di saat ini juga kita ketahui bahwasanya ada-ada saja yang menimpa dunia gitu ya. Mari kita perbaiki diri kita, terkhususnya admin pribadi saya sendiri. So, jadi ya terima kasih buat saudara aku yang ada di negara Malaysia yang memberi aku tantangan, yang memberi aku sebuah tantangan untuk mereact video dari Aceh. Dan terima kasih buat kalian yang sudah meminta aku react video ini. Secara tidak langsung aku turut bangga karena kalian, sudah banyak dari kalian yang meminta aku reaction video-video dari Aceh gitu ya. Aku turut bangga dengan budaya-budaya yang kalian minati dan kalian meminta aku react budaya-budaya Aceh. So next, jika kalian suka dengan budaya-budaya Aceh, nanti aku akan react selanjutnya untuk budaya-budaya Aceh seterusnya, cuy. So, jadi ya salah-salah lagi sini untuk mengundurkan diri, lebih dan kurang salah minta maaf karena salah juga enggak bisa berkomentar di dalam video ini. Karena Salan merasa, wow, gak bisa ngomong apa-apa lagi. So, jadi ya, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike juga. Saya Salan Arga untuk mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.